Wah, Mipan dan Zuzuzu udah jam segini, kok dia masih belum bangun ya? Sepertinya Mipan dan Zuzuzu habis begadang deh. Wah, sepertinya aku mendapatkan ide. Bagaimana kalau aku prank Mipan dan Zuzuzu? Aku menjadi Yellow Rainbow Friend. Pasti mereka pada takut banget. Pertama-tama, kita harus mencari baju Rainbow Friend dulu di online. Dan kita harus pesan. Nah, sepertinya aku sudah menemukannya. Langsung saja aku pesan deh. Oke, aku udah selesai membayarnya. Yeay, sekarang kita tinggal nunggu tukang paket datang ke rumah. Wah, sepertinya itu udah sampai di depan. Ya ampun, paketnya langsung ke dalam. Halo, apa benar ini rumah Mipan dan Zuzuzu? Apakah kamu benar yang memesan paket untuk kostum Rainbow Friend? Iya, tukang paket, betul sekali. Itu aku yang memesan. Wah, ternyata cepat juga ya sampainya. Iya dong, karena kamu mesennya ekspres dengan kecepatan penuh. Jadi ini paketnya, silakan diambil ya. Oke, terima kasih tukang paket, aku terima. Oh iya, untuk bayarnya nanti saja ya, biar Zuzuzu yang bayar. Oke, siap kalau begitu. Aku pergi dulu ya. Jangan lupa kasih aku bintang 5, oke? Bye-bye. Akhirnya kostumnya aku tunggu-tunggu sampai juga. Sekarang aku langsung mau ganti baju untuk nakutin Mipan dan Zuzuzu. Let's go, kita ganti baju dulu. Akhirnya aku sudah menggantinya menjadi Yellow Rainbow Friend. Gimana guys menurut kalian yang lagi nonton? Mirip atau tidak? Coba komen di bawah ya. Dan sekarang aku akan takutin Mipan dan Zuzuzu. Aku akan prank mereka. Semoga saja aku berhasil ya. Let's go. Nah, ini dia. Itu adalah Mipan dan Zuzuzu. Sepertinya mereka masih tertidur. Ya ampun, kok ada mainan tengkorak di dekat Mipan. Seram sekali. Aku akan prank mereka. Siap-siap ya. Pertama, aku akan ngumpet dulu di balik tembok ini. Dan aku akan mati nyalahin lampu. Oke, kita mati nyalahin lampu dulu biar mereka takut. Apakah ada yang terbangun? Sepertinya mereka belum terbangun. Oke, kita sabar tunggu dulu. Wah, lihat, Mipan terbangun. Sepertinya Mipan kaget karena lampunya mati nyala. Tapi lihat Zuzuzu, Zuzuzu masih tertidur dong. Oke, kita tunggu Zuzuzu bangun. Nah, akhirnya Zuzuzu bangun. Kata Zuzuzu, kok lampunya kelap-kelip, ganggu aku lagi mimpi duyung. Ya ampun, Zuzuzu lagi mimpi duyung guys. Oke, ini saatnya yang tepat. 1, 2, 3. Wah, Zuzuzu dan Mipan. Wah, dia takut guys. Dia takut. Kita berhasil ngeprank mereka. Dia kira kita Yellow Rainbow Friend beneran. Mipan dan Zuzuzu, kalian mau pergi kemana? Mipan dan Zuzuzu, jangan takut. Nah, ini dia Zuzuzu. Zuzuzu, jangan takut. Mipan, ini aku. Ini aku, Mipan dan Zuzuzu. Aku ini, kamu kenal tidak? Aku Duff. Ini aku, bohong. Kamu pasti Rainbow Friend. Wah, bukan. Tolong, Zuzuzu. Tolong, ini aku. Kita harus lepas topeng, guys. Lihat, ini aku, Mipan dan Zuzuzu. Lihat, lihat. Kamu lihat, ini beneran aku. Aku Duff. Kalian jangan mengejar aku seperti itu. Aku bukan monster. Wah, beneran. Kirain Rainbow Friend. Bukan, aku lagi ngeprank kalian. Lihat, aku berhasil kan ngeprank kalian. Oh iya, Mipan dan Zuzuzu, aku juga beliin kostum untuk kalian nih. Kalian juga bisa berubah menjadi Rainbow Friend. Dan kita prank bersama orang-orang yang ada di Rainbow Friend. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita pulang ke rumah. Kita pakai bajunya. Ayo, ayo cepat Mipan dan Zuzuzu. Kalian ganti kostum juga. Aku juga mau ganti. Sebenarnya ini kostum Mipan. A few moments later. Wah, akhirnya kita bertiga sudah berhasil menggantinya. Lihat, aku menjadi red tapi warna kuning. Mipan menjadi yellow dan Zuzuzu menjadi cyan. Dan kita sekarang akan prank orang-orang. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kalian berdua udah siap belum untuk prank orang-orang? Siap om, aku siap. Tapi kok muka aku yang paling seram ya? Aku juga siap om, aku siap terbang. Coba guys, kalian yang lagi nonton tebak muka siapa yang paling seram, komen di bawah ya. Oh iya guys, sebelum kita mulai pranknya, jangan lupa like video ini ya guys. Dan juga di subscribe, biar kalian tidak dikejar sama Rainbow Friend yang asli. Oke, like video ini yang banyak guys. Atau enggak, Rainbow Friend akan datang ke rumah kalian. Kabur.
Ayo mie panda Zuzu, kita prank orang-orang. Let's go. Wah, kita sudah ada di Rainbow Friend chapter kedua mie panda Zuzu. Dan kita akan ketemu Yellow dan juga Cyan. Itu yang mirip sama kalian. Oke, let's go. Loh, kok gak ada kalian di sini? Aneh banget, kalian di mana mie panda Zuzu? Ya ampun, di skip dong. Lihat. Sepertinya mereka enggak pada takut mie panda Zuzu. Oh iya, di sini kita akan ketemu dengan kembaran kita. Apakah mereka akan menyadari kalau kita itu palsu atau jangan-jangan kita tidak akan diserang, guys? Coba kita samperin Blue. Wah, Blue. Ah! Lihat, aku tidak diserang dengan Blue. Apakah berhasil kostum aku menjadi Red? Nope. Halo Blue, aku adalah Red. Kamu tidak akan menyerang aku kan, Blue? Lihat, aku tidak diserang mie panda Zuzu. Oke, Mipan, kamu jadi yang terbang ya. Mipan, kamu tahu gak? Kalau kamu jadi yang terbang, nanti kan kamu ditangkap. Tapi kalau kamu ditangkap, kamu itu masih ada kesempatan hidup. Kamu lompat di trampolin. Oke, let's go. Kita harus cari semuanya, guys. Kita harus menjalankan misi. Let's go. Kita cari yang banyak. Ayo Zuzu, kita harus terus bersama. Lihat Zuzu guys, dia jadi Cyan. Serem banget guys. Udah ketemu semua mungkin om, tapi pada gak tahu. Oh iya, bisa jadi. Mungkin semuanya udah ketemu, tapi gak pada mau naro. Oke, kita coba keliling saja. Mungkin masih ada yang terlewat mie panda Zuzu. Naik wahana yuk om. Hai Zuzu, sini aku ada wahana. Mipan, Mipan kamu dapat berapa? Taruh dulu saja. Lihat ada wahana ini guys, kita naik. Yeay, kita naik wahana di ODB World guys. Seru banget, walaupun banyak monster di sini. Kita bisa melihat dari atas apakah masih ada yang belum kita ambil. Wah, itu ada tempatnya si Orange, besar sekali. Ada Green, aku melihatnya. Yeay, kita naik wahana apalagi, ada trampolin di sini. Kita bisa naik trampolin guys, tapi kita percuma, kita nggak bisa lompat. Naik zipline om, yuk naik zipline. Kita akan naik ini guys, flying fox. Let's go, seru. Tapi semoga aja pas jatuh nggak ketemu monster. Oke, apakah di sekitar sini ada? Kita coba cari guys. Kayaknya udah nggak ada deh. Nope. Kayaknya semuanya udah diambil guys. Cuman nggak ada yang mau nyerahin. A few moments later. Oke, berhasil. Ya, Mipan. Mipan ketangkep sama Green, guys. Oke, kita berhasil menyelesaikan yang pertama, guys. Pilih skip aja deh, guys. Pokoknya di sini kita akan mencari jalan keluar karena kita melihat Blue Rainbow Friend. Kita disuruh kakek itu untuk keluar. Nah, itu lihat tuh, guys. Ada Blue Rainbow Friend dan akhirnya kakek itu percaya kalau di sini tuh ada monster dan akhirnya kakek itu akan menyuruh kita mencari jalan keluar. Dengan cara menggunakan mesin ini guys untuk mendobrak pintu. Sekarang kita disuruh cari 15 tabung gas. Wah, sekarang semakin dikit orangnya guys. Ada Yellow om. Oh iya, sekarang udah ada Yellow ya. Wah, sekarang udah ada Yellow, kembarannya Mipan. Kayaknya bakalan mirip banget. Mipan, coba kamu biarin diri kamu ketangkep Mipan. Oke, sepertinya di sini nggak ada. Oke, kita coba cari ke sini apakah ada. Ah, itu dia Yellow. Nih lihat nih Zuzu, aku sengaja ditangkap Yellow. Lihat, aku ditangkap Yellow guys. Dan aku akan dibawa terbang. Lihat, aku dibawa terbang. Oke, kita harus lompat di tempat yang aman guys, kata kakek itu kalau dibawa Yellow. Berarti tandanya kita harus ngumpet di kita harus lompat di trampolin itu guys. Nah, siap-siap ya. Kita harus lompat 1 2 3. Yeay! Yeay, berhasil. Loh, loh aku di luar. Ternyata masih bisa guys. Astaga, gimana cara selamatnya om di sini ya? Iya, kita lompat di situ. Seru tahu? Dibawa sama Yellow terbang, mirip kamu Mipan Yellownya. Lihat, Yellownya di atas guys, mirip Mipan. Waduh, ada Green lagi dong di situ. Let's go, kita cari lagi guys. Di mana lagi ya? Udah ketemu 8 nih guys, berarti 7 lagi. Yellownya mukbang om. Iya Zuzu, kamu sudah menemukannya lagi belum? Oh, di situ ada satu guys. Tapi tidak ada yang melihatnya. Kita ambil saja. Oke, berhasil. Belum om, aku belum ketemu lagi. Ternyata susah juga ya. Kita akan kesini, apakah ada? Oke, nggak ada juga. Wah, ada Blue. Kaget aku guys, tiba-tiba ada Blue. Untung saja aku tidak tertangkap. Gak ada Blue. Kabur.
Udah ada yang nemu. Oh, satu lagi dong. Sisa satu lagi. Yaitu aku, guys. Ya ampun, sisa satu lagi. Aku ngapain cari? Oke, kita sudah berhasil, guys. Menggunakan alatnya untuk melarikan diri. Dan pas ditabrak, malah keluar kepala lukis yang aku pakai. Lihat, wah. Lihat, guys. Dan si kakek itu kejedot. Dia pingsan. Dan pas dia bangun, dia sudah ada di atas tempat yang sangat tinggi. Kita harus menyelamatkannya, guys. Karena ada waktu bom. Tapi ya aku tahu, guys, walaupun kita gagal ya, kita gagal kehabisan waktu, si kakek itu masih tetap bisa untuk turun ke bawah. Wah, ayo om cobain. Tapi lama banget nih, Pan, kalau kita nungguin itunya ke atas banget. Lihat, sisa berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6 orang doang, guys. Aku udah menang Rainbow Friends 10 kali dong. Lihat kepalanya mirip. Lihat, guys, aku bawa dua kepala. Kepalanya satu aku pakai. Lihat, Zuzu, kamu nemu yang kuning gak? Kalau nemu yang kuning bilang aku ya. Itu pasti mirip banget sama punya aku. Oke, aku malah nemu yang pink, guys. Let's go, lumayan yang pink, guys. Ya, Mipan ketahuan. Kita belum ketemu Saiyan di sini ya. Wah, itu ada yang nemu tuh, guys. Satu, tapi dihalangin sama Green. Kita cari dua lagi, guys. Apakah ada di sini? Nope. Kita cari dua lagi, nggak ada. Gimana, Zuzu? Kamu sudah menemukannya belum? Ada Yellow. Zuzu, kamu tidak mau ketangkap Yellow, Zuzu? Tidak ingin mencobanya? Wah, kaget! Astaga, Zuzu, aku kaget. Ada Yellow, Zuzu. Ah, aku mau terbang. Ayo, Yellow, tangkap aku, Yellow. Bawa aku terbang. Cara cepat, guys. Aku akan terbang dan melihat ada di mana ya. Bentar, aku coba lihat satu lagi ada di mana, guys. Oh, sisa kuning ya. Sisa kuning gak ada. Aku lihat dari atas sih tidak terlihat apa-apa, guys. Itu yang Mipan pegang satu, guys. Oke. Yang Mipan pegang satu, ada green dong. Oke, Mipan sama Zuzuzu udah megang saling satu. Berarti sisa satu lagi. Oh, di Mipan. Satu lagi di Mipan. Aduh, ada blue lagi, guys. Di Mipan. Hai, Mipan. Ah, itu di Zuzuzu, langsung lari aja Zuzuzu. Lari. Ayo Zuzuzu lari. Lihat, mirip banget warnanya sama Zuzuzu, Saiyan. Let's go. Kok tidak ada yang warna kuning ya? Wah, ternyata emang gak ada warna kuning, guys. Taruh Zuzuzu. Eh, kenapa dilepas bolanya? Yeay, berhasil, guys. Dan si kakek itu turun. Loh, kakek. Kenapa kakeknya seperti itu? Lihat kakeknya, guys, tuh. Siapa yang ngambil baju kamu, kakek? Loh, kok sisa kita bertiga? Padahal kita mainnya rame-rame, tapi ujung-ujungnya sisa bertiga dong. Nah, lihat kakeknya dingin-dinginan, om. Tapi sekarang sudah kembali bajunya. Sekarang kita harus mencari jalan lain dengan cara memindahkan kepala lukis yang besar itu dengan membuat kue. Oke, skip. Karena kita sebelumnya udah pernah mainin, guys. Padahal kita niatnya pengen ngeprank orang-orang ya. Tapi orang-orangnya malah gak ada, guys. Pada hilang semua. Apa jangan-jangan karena kita berubah menjadi Rainbow Friend ya. Mereka ketakutan. Bang. Dan mereka salah kira. Zuzuzu, sini Zuzuzu. Lihat ada kembaran kamu. Kembarannya Zuzuzu. Zuzuzu kok takut? Harusnya kamu gak usah takut, Zuzuzu. Kamu kan kembaran dia. Ah! Zuzuzu dikejar. Kabur Zuzuzu. Ah, Zuzuzu di waterbang. Zuzuzu lompat. Kita lihat, guys, Zuzuzu berhasil lompat gak ya. Oke, dia dibawa dulu, dibawa muter. Oke, guys, kita akan lihat, guys, Zuzuzu lompat di trampolin. Apakah dia akan berhasil? Nah, itu dia Zuzuzu. Sepertinya dia seneng, guys, dibawa terbang sama burung. Lompat. Mantap. Zuzuzu berhasil, guys. Hampir aja gagal kami, Zuzuzu. Oke, let's go, kita cari lagi, guys. Udah 4 ya ketemu, berarti 5 lagi ya. Kita harus mencari 5 lagi, guys. Nah, ini aku nemu satu. Satu, oke, apakah di sini ada? Nggak ada. A few moments later. Kayaknya kita belum cek sebelah sini deh. Ah, ini dia di sini, guys. Aku berhasil. Tempat itu selalu telat dicek. Oke, kita membuat kue, guys. Sebentar lagi kita akan menamatkannya lagi, guys. Let's go. Ayo, let's go, Mipan dan Zuzuzu. Kita satu kereta bertiga kayaknya bisa deh. Terakhir kan Zuzuzu main game ini gak bisa gerak. Untung sekarang bisa gerak, guys. Jadi dia bisa merasakan naik roller coaster. Ayo cepat. Ayo Zuzuzu, jangan ngebug, kata Mipan. Kayaknya kita bisa deh bertiga. Ini tempat duduknya soalnya buat bertiga. Nah, ayo coba naik bertiga. Oke.
Kayak Zuzuzu bisa gak request? Pak. Nah, bisa guys, bertiga. Kita bisa naik bertiga roller coasternya. Seru sekali, guys. Ye, jedak-jeduk. Ayo berangkat. Ayo, Pak, berangkat. Kita sudah tidak sabar. Aku aja yang kendaliin, Om. Oke, Mipan, biarkan saja Zuzuzu yang kendaliin. Soalnya kemarin dia belum pernah merasain naik ini. Oke, kita diam saja, guys. Biar Zuzuzu yang ngendarainnya. Let's go. Kita harus pilih jalan. Pilih yang kiri aja, Zuzuzu. Pilih yang basah. Aku suka yang basah soalnya. Nah, kita pilih yang ini, guys. Kita melewati tempat yang sangat basah. Buntut kamu kejepit, Zuzuzu, kata Mipan. Oh iya, lihat buntut Zuzuzu, guys. Kejepit. Kita bertiga dong naik roller coaster seperti ini. Tempatnya sempit sekali. Ini buntut palsu, gak apa-apa, kata Zuzuzu. Oke, siap. Kita akan jalan. Nah, di sini kita akan mulai karena kita akan bertemu dengan kembarannya Zuzuzu. Ada kembaran aku, Om. Iya. Siap-siap. Itu dia kembarannya. Kabur. Wah. Let's go. Oke, Zuzuzu, kamu harus pilih jalan yang benar ya. Wah, ada orange. Orange kabur, guys. Tapi tadi kita gak ketemu orange ya. Kita ketemu orange-nya di goa. Oke, ini di mana ya, guys? Tempatnya sangat keren sekali soalnya. Wah, sepertinya ini ada di dalam tempat Rainbow Friend, guys. Kita harus ikutin dulu. Kalau ada orange makin susah, Om. Iya, betul banget. Karena si orange itu kan dia suka keluar mencari makan. Oke, ayo Zuzuzu, kamu pasti bisa. Oke, katanya ada bahaya di depan, putar balik. Tidak, kita tidak akan putar balik, guys. Let's go. Kita akan melihat ODD World, guys. Tempat Rainbow Friend yang sebelumnya mana ya? Kok nggak ada, guys? Let's go, turun lagi. Oke, aku suka roller coaster-nya kalau kenceng, guys. Lihat, ini ada istananya Blue, guys. Ditelan bumi, Om. Rainbow Friend yang sebelumnya ditelan bumi, dong. Ayo, jangan salah pilih. Blue. Ada Blue, guys. Kabur. Oke, sekarang kita akan kemana? Kita akan lurus terus. Kita akan ketemu monster siapa nih, guys? Kembarannya Mipan, guys. Tuh kan kembarannya Mipan. Yellow. Wah, lihat itu banyak uang. Betul, Mipan itu emas semua. Oke, kita akan lihat lagi ketemu siapa lagi, guys. Nah, di sini kita akan ketemu kembarannya Zuzuzu lagi. Lihat tuh. Ayo pilih kanan. Kabur dari Saiyan, guys. Let's go. Dan kita akan terjatuh, guys. Oke, berhasil. Ayo kabur Mipan dan Zuzuzu. Kita exit. Tapi sebenarnya sepertinya akan ada Saiyan yang jatuh dari situ, guys. Lihat, Saiyan jatuh. Dan dia akan mengejar kita. Kita harus lari. Let's go. Lari dia, soalnya larinya cepet banget. Lihat ya. Tuh dia larinya cepet banget, guys. Lari. Katanya di sini ada rahasia. Ada rahasia robot Blue dan juga Green. Wah, dia di belakang kita. Zuzuzu di belakang kamu. Muka kamu mirip. Let's go, Zuzuzu. Kamu bakalan ketangkep. Lihat, di kanan ada Green, di kiri ada Blue, guys. Dia robot. Oke, berhasil. Yeay, kita berhasil. Lihat, mukanya mirip banget, guys. Masuk lagi, guys. Mukanya mirip sama Zuzuzu, guys. 100%. Bedanya yang satu dinosaurus, yang satu manusia. Yeay, berhasil kita bertiga. Yeay, tanpa meninggoy aku, guys. Tapi kalau Mipan dan Zuzuzu udah meninggoy dia. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya, guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dev lainnya. Bye-bye, guys.